aktivitas pagi di markas besar Garasi Pangeran di Bukit Tinggi. Ini ada beberapa penumpang yang siap berangkat menuju ke Jakarta yang sudah menyiapkan perlengkapan dan diantarkan oleh keluarganya. Ada armada Pangeran yang terbaru dengan nomor lambung 10. Maupun ada lagi di belakangnya yang lagi parkir. Jadi menunggu jadwal keberangkatan nanti di hari-hari berikutnya ya. Ya, perjalanan berhenti dulu di rumah makan di Danau Singkarak. Danau Singkara. Tapi nggak ada perahu ya? Ada. Hah? Ada. Wisata perahu itu? Hari Minggu? Sana ya? Ada penyeberangan kayak di Toba nggak? Penyeberangan antar kampung nggak ada? Oh. Kalau lebaran aja ada ini, ada speed celiti. Kalau di Toba kan ada tuh penyeberangan Pulau Samosir apa mana tuh? Ya, enek kapal gede. Kapal cepat. Merida. Bisa jadi bangku.
Nah, kalau laki teman dulu kalau sering lah lagi. Nah, satu itu sebentar. Kita bagi ya, kalau lah bagi. Sama sama mobil. Oh, yang temennya di Juang tuh, yang masuk ke Juang tuh, apa? Itu kalau ada masa yang sampai ya. Bok. Oh. Ada yang kebalik, ada yang kecebur. Oh, terus? Nggak keluar, di bawah ya. Orangnya? Sama semua orang-orangnya, nggak keluar. Oh, di sini? Ya. Dalam ya? Nggak tahu dasarnya. Oh, nggak tahu? Nggak. Walaupun di pinggir dalam? Nggak. Kalau di pinggir itu nggak, udah nyampe tengah. Nggak ketahuan berapa dasarnya. Iya, Danau Toba aja 500 meter, Pak, yang kemarin kapal tenggelam. Iya. Iya. Belum ketemu dasarnya. Udah kayak laut ya? Iya. Ini kayak apa, kayak kuali, atau di dalam. Di dalam kayak kuali, Pak? Talung ya? Ya, kuali. Maka tahu orang-orang ada masjid di dalam itu, masjid megah. Masjid megah? Oh, di dalam ada masjid megah di Danau Singkarak. Ya, ada orang-orang yang lain. Makanya nggak boleh dijadikan di sini tempat susu. Nggak boleh ya? Ya, warung-warung apa, itu nggak boleh. Tarik sendiri dalam kayu pupuk mereka apa dulu? Semarang Jaya. Iya. Pakai yang cooler ya dulu. Iya, pakai masih cooler. Cooler ya. Wah, transport udah. Udah. Tuh, sampai itu juga kita bawa. Saya pernah bawa LPG, pernah bawa transport juga. LPG. Bawa Mutia juga. Mutia. Iya. Ini udah ya, iya, ya sama Bang Alek kemarin ya. MM. Tapi di zaman-zaman masih pokoknya tetap. Oh, awal-awal ya? Awal-awal suka. Jadi, ya sekarang saya kayak ikut. Kayak ikut lagi? Iya, kayak ikut lagi. Udah kereta ya? Iya. Kalau Padang, kalau kereta ini berapa kilo ya? Wisata waktu itu? Jauh. Jauh ya? Jauh. Jam-jaman ya? Wah, jauh kelihatan. Iya. Apo? Apo kawan? Apo? Yes. Nah, alas blong. Iya. Tujuan ke Medan? Iya, Medan. Padang Medan apa dari Jakarta itu? Dari Jakarta. Dari Jakarta ya. Kalau Padang dan Urus, nggak masuk sini. Oh. Dia mau lewat di tempat abang kemarin. Oke, di Jakarta merah. Iya. Bus. Dari tahun baru dia kan? Hah? Dari tahun baru betul tuh? Nah, di depan itu sudah masuk Solo. Kabupaten Solo. Kabupaten Solo. Bus. Lewat 56 menit ya. Kabupaten Solo. Ini kita. Ya Solo. Ini mana belum ada leh. Oh. Tanah Datar. Tanah Datar. Perbatasan antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solo. Kota Brass, Serambi Madinah. Serambi Mekah. Serambi Mekah. Lain sini ada dia. Bus. Bus. Terus sudah masuk kota Solok. Apa lang lu?
Paling ALS. Stay, kameranya tinggal. Lagi mau masuk terminal bus Solo. Kafe, bukir. Apa bukiran? Pukul 11:11. Ini aja. Coba kali di luar. Ada bus ABG. Ada Pariaman Jati. Masuk terminal bus Solok. Ini loket Pangeran ya di Solok. Ada NPM. Inilah armada long medium. Mesin depan Mercedes-Benz PO Pangeran dengan rute terjauh jarak 1300 dari Bukit Tinggi menuju ke Jakarta Kampung Rambutan. Ya, mumpung di Sumatera Barat, nyicipin sate Padang di Terminal Solo. Dan ada agen-agen bus di Padang, di Sumatera Barat, Solok. Ini belakang baru. Berangkat lagi dari Terminal Bus Solok pukul 11:24. 11:12. Rasakan ini ya tadi nasi Padang, sate Padang. Sate Padang. Makanya sate Padang kacangnya itu. Kalau saya sate Padang pedas. Apa? Beras? Pedas. Oh, beda. Nah, terus sekarang kosong. Pantesan tadi kok kayak nggak pedes ya? Iya, itu kacang. Tapi siapa mana aja? Ya, yang makan. Cobain. Iya. Itu nggak jauh perut sampai rumah makan. Jambi kan rumah makan? Nggak. Nggak jauh. Nggak jauh. Berapa jam lagi? Sekitar 1.5 jam lagi. 1.5 jam lagi. Makan nasi. Daerah mana masuk ya, Bang? Sekarang kita daerah Kabupaten Solo. Oh. Terminal Barih Solo. Selamat jalan dari Kota Solok, Kota Brass, Rambi Madinah. Ada yang trouble ini ya. Sky ya? Sky. Stabil ya. Stabil. Apal bapak juga? Hah? Apal ya? Nanti siapa bisa turun ke tempat kamu, kita gak tahu. Iya. Soalnya ya, nama sama waktu mana aja. Kita masuk Sota Sawah Lunto Solok. Iya. Kita lagi kita. Oh iya, kita lupa apa? Ini selukang nih. Tempat kita mampu mas. Tempat si ayah ya.
bawa mobil Grand Max gendong. Gendong. Ini ada Mania. Lantas. Pasar. Ya. Pasar Pitalah. Pasar Pitalah. Ini Pasar Silungkang. Pasar Silungkang. Pasar Silungkang. Ya, Pasar Pitalah. Pasar Silungkang. Bentar lagi kita di apa? Masuk gerbang Sawalunto. Tiga jati terus ke depan ada jembatan kereta api ya. Hari Minggu ini anteng di sepanjang jalur ya. Iya. Dari Solok sampai ke sana. Selangkung itu juga ada si Lungkang. Membawa. Nih, jembatannya di atas ada jembatan kereta api Sawalunto. Masih aktif enggak? Enggak aktif lagi. Enggak. Sawalunto. Sawalunto sudah mati ya. Hai, Bangpol. Sekarang masuk kota Sawalunto. Pukul 13.44 masuk ke rumah makan Palapa. Barang 3 bus ANS yang sama dari Bukit Tinggi, Muara Toakeng Kiliran Jauh Si Junjung Pangeran 02. Yang belum makannya di rumah makan ya. Komplit ya, serba masakan Padang. Kalau di sini nggak ada warteg ya? Ibu makan Palapa, nggak masakan Padang. Ya, serba Padang ya? Iya. Jadi dari udah. Ini kira-kira berapa kali istirahat kita? 3 kali kita berhenti. 3 kali? Kita belum jauh. Baru nanti di Rekariat 2.15. Besoknya? Lampung di Palembang. Palembang. Ya. Masuk lagi ANS. Ini selesai melaksanakan ibadah sholat juhur di musola ya, musola Atin. Nah, musolanya ada di sini ya, tuh lebar, khusus pria dan wanita. Rumah makan Palapa dipadati bus ANS. Ada 6 unit dan 1 bus Pangeran. Sama-sama tujuan Bukit Tinggi Jakarta. Ramai. Setelah istirahat selesai di rumah makan Palapa, driver diambil alih sama Bang Ari, driver kedua. Pak Udajen istirahat, driver pinggir. Dan ini Bang Anto hari ini mengawasi tim survei jalan. Lagi tidak bertugas dulu.
Sama dari Bukit Tinggi ya? Sama dari Bukit Tinggi? Iya, sama dari Bukit Tinggi. Tadi ada yang ke Padang ya, ada yang ke Bukit Tinggi barusan? Ada. Kan ini yang dari Jakarta. Oh, ketemu di sini?